Halo guys, selamat datang kembali di Taras Game Indonesia. Siluman angsa terbang. Oke, jadi langsung aja Pak, to the point. Langsung saja to the point. Video ini sesuai dengan judulnya, pengumuman giveaway Tara Arts 2 yang berhadiahkan juara 1 dapat PlayStation 4. Ada 12 pemenang. Ada 12 pemenang. Juara satunya PS4, 2 action cam, sisa 10-nya sisanya adalah voucher giveaway dari Bukalapak. Bukan voucher giveaway, voucher Bukalapak. Voucher belanja. Tapi okay, ada sedikit cerita dulu Pak, sebelum kita umumin pemenang, gue harus ngomong ini ya. Jadi kita akan bikin lomba dibatasin sampai 4 Desember Pak ya. Iya, 4 Desember. Begitu kemarin kita tutup ya kan, plak, tutup gitu kan. Ayo kita nontonin yuk, kita juriin ya kan, bareng timvideo.com nih. Seribuan video. Ya. Dan kita kan bikin aturannya minimal sosok 1 menit kan tadi, soalnya yang giveaway sebelumnya ada yang cuma 2 detik doang. Yeah. Halo, aku mau giveaway plak. Atau diri. Minimal akhirnya, 1 menit, maksimal 3 menit. Dan akhirnya ya pada bikin 3 menit lalu pade. Kita tontonin sih. Kita harus nontonin, bener-bener nonton ya, bukan bener-bener kita tonton, kita sambil nilai. Akhirnya dari 1.500, 500, 300, 300, 100, 150, 50, 30, 30, 12 pemenang. Betul. Ya kan, dari 12 juga akhirnya dipilih 2 pemenang gitu. Betul. Yang mana action game, 2 ini yang paling susah. Gue bingung yang mana action game, yang mana PS4 ya. Kita tuh gimana ya gitu. Aduh. Tapi guys, yang jelas guys, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya mau mengucapkan terima kasih. Udah join. Makasih banyak buat teman-teman bener, semua. Ini benar-benar luar biasa dari banget. Dari hati yang terdalam. Ini gue nonton semuanya ya Pak ya, kita semua udah nonton. Kita ya, pas nonton jujur, wow, mata keluarin mata. Ini wow, benar teman-teman. Ini beneran. Ya, pas kita nonton, kita tuh terharu, kita sampai aduh. Lo pada lo gila kreatifnya. Skill kalian tuh luar biasa. Gila, dalam ada yang bikin Pak film pendek. Film pendek. Ada romantis, ada action. Romantis, action, ada stop motion. Ada stop motion. Ada kemarin apa lagi tuh Pak? Ya, stop motionnya kreatif banget. Ada yang konyol, ada yang campur horor, ada yang aduh. Ada yang manekin lah, manekinnya kreatif banget. Wah. Cuman ada sayang banget, gue ada sebenarnya satu suka banget, konsepnya suka, tapi sayangnya di atas 3 menit. Sayang banget. Cuman ada yang ini kan sampai message gue juga, "Bang, boleh enggak sih lebih dari 3 menit?" Ya, ditolerir kalau misalnya lebih dikit lah. Setik 2 detik, lebih 10 detik lah. 20 detik deh masih. 4 menit, ada 5 menit. Bisa. Kasihan yang udah mereka benar-benar di ini sampai 3 menit kan kasihan. Soalnya kita gitu dari kan awal udah bilang juga. Iya, udah bilang maksimal 3 menit gitu. Oke, okay, jadi tapi itu bagus sih Pak ya, banyak yang bagus. 4 menit sih ya. Sayang 4 menit, banyak yang bagus banget. Aduh, tapi ya itu. Loh, tapi dan gue pengen bilang bahwa gue tergagung-gagung sama lu semua. Jadi pas nonton tuh langsung kita tuh ya. Gua bukan, lu bukan subscriber gua main langsung. Gua tuh anggapnya lu 450 ribu ya. Itu tuh langsung gua ngefans sama lu semua. Lu tuh gila gitu, lu in good way ya. Lu gila banget, gila stop motion itu gua bikin. Gua nonton itu, ini gimana cara buatnya ya? Gua gak tau, serius gua gak tau. Dan gua bukan, ada animasi juga Pak, animasi. Dan gua gak yang ke desain grafis, jadi pas gua liat desain grafis gitu, ya ampun bagus-bagus banget. Tuh thumbs up, kalo gua punya jempol 4 Pak, 4 semua naik. Seandainya gua punya PS4 1000, PS4, andai ke gua Sony gua kasih semua 1000. Karena gue effortnya tuh gue ngeliat, walaupun gini, dari segi quality mungkin ada yang lo yang pakai cuman kamera ini ya kan, tapi effortnya tuh gue ngerasa gitu, hatinya tuh gue nyampe ke gue. Yang gitu dinilai itu kita tuh beautiful, bukan alat, tapi mereka kreativitas. Kreativitas. Kemarin aja yang ada manekin itu Pak, saya yakin itu bukan HP Android Pak, soalnya yang manekin, itu bukan widescreen, kotak. Itu masih kotak itu tapi kreatif. Tapi kreatif banget, dan itu maksudnya 30 besar sebenarnya ada itu sedikit Easter egg. Tapi apakah dia masuk 12 besar? Nanti kita lihat. Oke. Okay. Jadi inilah dia pemenangnya. Dimulai dari voucher dulu. Dari Bukalapak. Ya. Tapi sekali lagi sebelum ngomongin teman-teman, thank you banget. Thank you. Ya, benar. Ini gue yang enggak menang jangan jiper, jangan langsung aduh enggak menang. Gue doain lo semua, udah deh pokoknya lo udah jadi masa depan cerah banget. Gila lo kayak gini ngapain lo? Aduh, sebenarnya enggak, aduh jangan ikut ini deh. Ini memaluin banget. Giveaway ini tuh terlalu untuk skill lo yang kayak gitu, gila. 1000 video sumpah kemarin ya, semua yang gue lihat 1000 lebih itu memiliki sumpah potensi yang sangat tinggi banget. Sumpah. Itu yang gue lihat dari kalian semua, beneran. Skill lo. Gue aja sampai wow. Bener-bener wow. Gue doain lo semua sukses ke depannya. Amin. Menang nggak menang, lo semua sukses. Mantap banget lah pokoknya. Oke. Oke, langsung aja Pak. Kita sebut ya pemenang pertama untuk voucher Bukalapak. Jadi yang 10 pemenang voucher dulu ya. Voucher dulu. Oke, dengan judul video alasan menang
PlayStation 4. Arts by Anthony, Fit Tara Arts, dan Gema Show. Hashtag GA Tara Arts 2. Oke. Okay. Itu yang mana? Ini dia. Oke, baiklah. Hari ini gua mau ikutan giveaway-nya Tara Arts Game Indonesia bersama video.com. Halo Bang Tara dari channel Tara Arts Game Indonesia yang selalu bikin gameplay yang kocak, nyeleneh, serta sentolop. Halo juga buat adiknya Bang Tara, Bang Gema dari Gema Show Indonesia yang sama sentolopnya kayak abangnya. Jadi kalian mau tahu kenapa saya ingin sekali PS4? Oke, untuk alasan pertama, karena eksklusif game. Banyak sekali game-game eksklusif yang hanya dimiliki oleh PlayStation 4. Contohnya aja ada si Delsin Wu dari serial game Infamous Second Son. Dan juga ada game yang gameplaynya udah kayak film-film Hollywood itu. Itu adalah Uncharted 4 The Thief's End. Dan juga ada satu game lagi yang paling ditunggu-tunggu sama gamer di seluruh dunia, salah satu masterpiece, apalagi kalau bukan Kratos The God of War. Untuk alasan kedua, karena konsol ya. Konsol yang saya punya dulu adalah Genesis, Sega Genesis. Dulu sempat main game di PC, kayak game PES, game Fallout 3, dan juga game Skyrim. Tapi semuanya rata kiri alias low setting. Ya, rada-rada laggy. Udah gambarnya nggak enak, laggy pula. Kayak main Minecraft aja. Dan untuk alasan ketiga, karena nasib. Sempet sih pernah ikut-ikutan giveaway dan event-event semacam ini, tapi malah dapat undian mobil sama SMS uang 100 juta yang gak jelas. Jadi buat Bang Tara dan Bang Gema, please jadi Dewi Fortune buat gua. Dan juga Bang Tara, Bang Gema, please be my gaming star. Oke. Kalau gitu langsung aja ke pemenang nomor berikutnya. Nomor 2, Pak. Oke. Alasan mengapa ingin PS4. Hashtag GA Tara Arts 2 video.com. Yang mana videonya? Ini dia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Alex Channel. Di sini, gue mau mengikuti giveaway PS4 Bang Tara dan Bang Gema dengan bertemakan mengapa ingin PS4? Dan ini dia alasannya. 1. Dari zaman gue kecil sampai zaman sekarang, dari gue sekolah dasar sampai SMA, gue udah pernah main yang namanya PS1, PS2, dan PS3. PS1 yang dulu terkenal dengan game Pepsi Man-nya, PS2 dulu gue sering banget main downhill, dan PS3 gue main di rental yang sejamnya 5.000 dan mainnya itu pun bola. Dan kali ini gue bisa berkesempatan buat mainin PlayStation 4. 2. Kalau main di rental, apalagi kalau di hari libur, udah pasti rame. Belum lagi nungguin orang yang lagi main agar kita bisa main. Dan ditambah bocah-bocah kecil yang berisik udah pasti mengganggu. 3. Kalau gue main PS4, gue mau main bareng teman-teman gue. Daripada gue main nongkrong gak jelas, mending gue main PS4. Apalagi ditambah ada makanannya, pasti asik. Dan yang terakhir yang terpenting, yaitu dari harga PS4-nya. Secara gue seorang pelajar, duit dari mana buat beli PS4? Orang tua gue gak bakal ngasih, karena pendapatannya ya gak seberapa. Bisa sih gue beli PS4 dengan cara disunat, dapat duit terus beli PS4. Tapi sayang, gue udah disunat. Dan kalau disunat lagi, gimana sama masa depan gue? Itulah alasan-alasan gue mengikuti giveaway ini. Sekian, apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, itu dia. Congratulations. Udah 2 pemenang nih, Pak. Okay. Yang ketiga, Pak. Yeah. Judulnya, jangan tonton video ini. Hashtag GA Tara Arts 2 video.com. Yang mana videonya? Ini dia. Check sound.
Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faza Bil Amri. Hari ini Tara Art dan Video.com bekerja sama mengadakan giveaway dengan hadiah utama yaitu Tamagotchi. Bukan. Hadiah utama PS4 beserta stiknya. Gamenya bebas pilih. Alasan kenapa teman-teman mau PS4? Jadi gini bang, saya suka main game dan setiap hari saya main game, dan game yang saya mainkan adalah game yang saya suka, game yang terlalu dotan dengan boom. Intinya karena SpongeBob itu warnanya kuning, saya suka warna kuning. Main game itu lagi. Lama-lama jadi bosan. Saya ingin cewek baru. Game baru. Selanjutnya karena PS4 itu mahal, dijual dengan harga 5-7 juta, dan itu membuat saya sebagai pelajar itu keberatan. Saya juga berusaha menabung, tetapi uangnya dipakai bensin dan jajan, bahkan di kuota internet. Kapan saya punya PS4-nya? Selanjutnya karena grafiknya. Saya kalau main game itu settingannya di offin semua, karena PC saya tidak ada VGA-nya. Bahkan ngedit video ini pun ngelag-ngelagkan. Nah kalau PS4 main game, udahlah, jangan tanya lagi. Sebenarnya masih banyak alasan yang lainnya, tetapi sudah segitu saja karena kepala saya mantap jiwa. Oke. Lalu berikutnya pak. Ingin berpetualang bersama Akang Nathan. GA Tara Arts 2 video.com. Ini salah satu favorit gua. Yang mana videonya? Ini dia. Bad mood banget nih. Banyak tugas. Gak ada game baru. Siapa kamu? Aku Akang Nathan dari Uncharted 4 konsol PS4. Ayo ikut berpetualang bersamaku. Duh, aku kan gak punya PS4. Oh, jadi kamu gak punya PS4 ya? Mendingan kamu ikut giveaway dari Bang Tara di channel YouTube Tara Arts Game. Buruan cek. Lihat. Oh, ini dia. Aku tahu. Kamu gak punya PS4 ya? Ya udah, aku cari orang yang bisa mainin aku aja. Assalamualaikum. Halo Bang Tara, jadi tadi aku didatengin sama toko kesukaan Bang Tara, yuk Akang Nathan ya. Jadi aku ini pengen mainin Uncharted 4, soalnya kayaknya seru. Makanya itu, aku pengen giveaway PS4 ini dari Bang Tara untuk mainin Uncharted 4 biar bisa melawan mencari harta kan bersama Akang Nathan, dan syukur-syukur bisa main bareng Bang Tara. Sekarang saatnya ngedit. Oh iya, aku kan gak bisa ngedit. Lihat di cara di channel Tara Arts biar bisa ngedit. Nah, udah selesai dan sekarang saatnya upload di video.com. Oke. Belum upload, udah dulu lah, semoga dapat PS4. Amin, upload kan. Luar biasa ya, Kang Netanus. Luar biasa, itu. random. Tapi konsep idenya tuh lucu. Itu. Sumpah lucu. Oke. Saya bilang potensinya pak. Potensinya. Potensi luar biasa. Berikutnya pak. Oke, yang berikutnya pak. Hashtag GA Tara Arts 2 Stop Motion. Mengapa saya ingin PlayStation 4? Oh ya, ini juga salah satu favorit gue juga. Ini stop dia. Stop motionnya gokil. Oke, perkenalkan nama gue Aditya Fatma Ramadan. Gue dari Bojonggede. Ini video tentang saran gue.
Gua seorang pelajar sekolah menengah kejuruan. Hobi gua main game. Sehari-hari gua main game di laptop gua. Karena laptop gua yang apa adanya dengan spek seadanya, jadi setiap main game ya gitu deh, nge-lag, kadang-kadang blue screen. Rasanya kesel banget kalau udah kejadian kayak gini. Kalau gua bosan main game di laptop, biasanya gua main game di Android gua. Ya walaupun sama aja sih nge-lag. Oh iya, by the way ini game emulator PSP bro. Gara-gara nge-lag, gue suka jadi males main game di laptop atau di Android gue. Jadi pelarian gue saat bosan main game adalah YouTube. Saat buka YouTube, gue ngeliat update dan video Tara Art yang giveaway PS4. Dan gue tertarik ikutan giveaway itu. Jadinya, gue bikin video ini. Pihak Tara Art bekerja sama dengan video.com dan kita akan giveaway PlayStation 4. Jadi alasan saya pengen PS4 adalah pertama, ingin mencoba sensasi bermain PS4. Kedua, supaya tidak boring, ya minimal ada hiburan lah. Ketiga, ingin merasakan bermain Uncharted 4. Oke, segitu aja dari gua and semoga menang. Amin. Ya itulah dia Pak ya. Ini sumpah itu semakin kita nonton ya? Gini-gini, sebenarnya gua kalau ada 12 PS4 gua pengen kasih 12-12-nya gitu loh. Iya, benar. Kena ini 12 ini dipilih dari yang terbaik. Kenapa yang terbaik, penghasilan Pak? YouTuber Indonesia jauh beda sama di luar negeri. Itu kenyataan. Buat teman-teman yang belum ini, sebentar nih di-cut sebentar ya. Penghasilan YouTuber Indonesia itu kecil, Pak. Di mana? Misalnya feel-nya sama nih antara YouTuber Indonesia sama YouTuber luar, penghasilannya jauh. Kita tahu karena kita punya dua channel, Pak. Satu channel Indonesia, satu channel luar. Channel gue yang luar contoh, tuh penghasilan lebih gede kalau mau jujur. Gitu. Tandai gue banyak rezeki, gue pengen beli 12. Bener, gue rasanya pengen beli 12, PS4, gue kasih lu semua. Ya juara satu ya, PS4 Pro lah, bedain gitu ya. Iya, yoi. Sayangin duitnya enggak. Nanti deh ya Pak ya. Tapi nanti deh, insya Allah kedepannya kalau ada rezeki, Tara Arts. Kan siapa tahu Twitter, Tara Arts kerja sama-sama Sony aja. Ya kan. Sering-sering nontonin video kita aja. Sama kita banyak rezeki, insya Allah akan kita balikin pasti. Tenang saja. Gitu. Oke. Oke. Tadi sampai mana Pak? Oh ini dia. Ini ya. Nih Pak. Judulnya Tara Tara Challenge. GA Tara Art. Ini konyol setengah mati sih. Sumpah ini konyol setengah mati. Ini yang kenapa gue bilang gue sebenernya pengen kasih 12-12 PS4. Total ini dia nih. Konyol beneran. Si Yo bete banget gue. Udah game gak? Mana kok kita main Tara Tara Challenge? Kenapa Jan? Ada yang lewat, Pak. Itu tadi di situ. Siapa tuh? Hah? Ada ngetok ya? Iya. Lihat. Ya udah yuk. Bawah. Nyalain dulu lampunya. Siapa ya? Siapa ya? Tara. Tara kalau Tara. Tara. Is cooking. Oh iya, PLD. Dan kita akan giveaway PlayStation 4. Oke. Oke. Itu tadi ya. Itu ya. Random gitu loh. Tahu gitu loh. Kasihan kok. Jomblo.
main jelangkung. Sebenarnya saya pengen kasih PS4 ke dia, Pak. Tapi sayangnya kita harus subjektif dan objektif ya. Tapi serius, saya pengen kasih PS4. Main jelangkung loh. Main jelangkungnya udah gitu bukan punya rumah pakai pensil. Sian gitu. Lucu, konsepnya lucu, konsepnya lucu. Aduh. Itu loh lawakan yang tiada duanya itu. Oke. Konsepnya, Pak. Oke, yang berikutnya, Pak. The Dream of 90s, short 2D animation film. Ya, ini luar biasa nih. Ini manual dia bilang, dan ya inilah videonya. Kita giveaway PlayStation 5. Oke. Itu dia. Ya, itu dia The Dream of 90s ya. Itu manual, Pak, dia bikin. Manual, ya? Makanya gue bilang itulah tadi yang gue bilang. Itu... Dan ini jujur-jujur, sebelum kita ke 12 besar ini, itu 30 besar rata-rata. Mm-hmm. Ya. Itu stop motion sama animasi sama visual effect sama film pendek dan sebagainya. Dan cuman ya sayangnya kita pilih yang pastinya dari konsep ya. Karena kalau kita bikin satu karya itu kan yang terutama itu sampai enggak pesannya gitu kan. Nah, itu beberapa sampai pesannya tapi dibuatnya agak-agak gimana gitu agak kurang. Akhirnya kita menangin yang pasti yang lebih bagus konsepnya sama penyampaiannya ya. Gitu kan. Kadang-kadang kita udah ngerti konsepnya nih, oh dia pengen nyampein ini, tapi dibawainnya dengan kayak kurang gitu. Terus sebenarnya ada yang dua-duanya udah perfect, waktunya lebih dari 3 menit 4 menit. Itu dia sayangnya. Oke. Lalu berikutnya, Pak. Oke, yang berikutnya nih, Pak. Mana tuh tadi? Oh, ini dia. Rap. PS4 Rap #GAtaraArt2. Nah, ini unik, Pak. Ini unik. Dia nge-rap, Pak, nyanyi, dia Pak. Nge-rap. Lucu deh. Pertama gua kira, wah ini apa sih ini? Tapi pas nge-rap, waduh. Liriknya kok liriknya random. Bagus gitu loh liriknya. Susah loh, Pak, bikin lirik rap itu jangan salah. Mesti puitis. Aduh. Iya kan mesti mengandung arti dan pantun, pantunism gitu. Nah, dan ini dia rapnya. Show Indo dan Tanah Air. Ini alasannya kenapa gua mau PS4. Setiap hari duduk di depan TV, bosan lihat lemot hidup para selebriti. Gua mau main game tapi gak punya konsol. Seharian di depan TV kayak orang tolol. Gua mau main game yang beneran, bukan yang macamnya game yang kayak tekoran. Bos
bosan main-main sweeper, pinball, dan chess. Di game yang dikomputer selalu nge-crash. Gua sudah bosan dengan semua ini. Sudah waktunya gua butuh sesuatu yang pasti. Pengen main GTA 5 dan Mafia 3 atau Uncharted 4 dan juga game lainnya. Tapi gua cuma bisa nonton di layar kaca channel YouTube Gema Show Indo dan juga Bang Tara. Kabar gembira datang untuk kita semua. Para gamer low budget dari kecil sampai dewasa. Lagi-lagi diadakan giveaway lagi. Jangan sampai kelewatan kalau gak mau rugi. Mari kita tunjukkan kreativitas di sini. Di video.com kita bebas berkreasi. Gua mau main PS4. Gua mau punya PS4. Jadi please, Bang Gema dan juga Bang Tara, PS4-nya buat saya saja lah. Berpikir keras buat nge-rap di video ini. Berpikir keras buat tulis lirik di lagu ini. Kalaupun gua gak menang giveaway ini, setidaknya berusaha sudah sampai di sini. Usaha sebisa gua biar dapat PS4. Tulis lirik selama 3 jam duduk di tempat. Sampai akhirnya gua rasakan keram di bokong. Tapi setidaknya kertas gua udah gak kosong. Boom! Terima kasih buat video.com. Terima kasih buat Bang Gema, Bang Tara yang udah ngadain giveaway ini, membuka jalan gua besar untuk punya PS4. Thank you! Dan good luck buat semua peserta giveaway. See you next time. Bye-bye. Oke, jadi itu dia rapnya. Nah, dan inilah dia yang berikutnya, yang terakhir ya, yang nomor 10 ya. Paket Harapan. Paket Harapan. Don't give up. Short film GA Tara Ars. Don't give up. Short film GA Tara Ars video.com. Ini dia. Ini juga lucu sih. Hai semua. Sebentar lagi bakal masuk ke masa-masa liburan. Jadi buat kalian yang gak tahu ngapain di rumah, pasti bosan banget dong. Jadi ceritanya, channel YouTube dari Tara Ars Game bakal buat giveaway dengan hashtag GA Tara Ars 2 yang bekerjasama dengan video.com, bukalapak.com, dan berhadiah PS4, Action Cam merek Lenovo, dan beberapa voucher dari Bukalapak. Supaya videonya menarik, kayaknya kita bakal putar lagu dulu deh. Oke, ini dia kisahku kenapa aku pengen PS4. Saat itu aku terlalu sibuk bermain dengan Nintendo DSi Cool, konsol portable yang bisa menemaniku dimanapun dan kapanpun. Tapi semuanya berubah saat Nintendo DS ku rusak karena umur pemakaian terbilang sangat lama. Aku pun mencoba memperbaiki ke toko, tapi hasilnya nihil. Kerusakan sangat parah di bagian LCD, dan juga stok LCD untuk konsol ini sudah tidak diproduksi lagi. Jadi terpaksa aku harus menyimpannya di dalam kotak. Aku bingung harus gimana lagi memperbaikinya. Di rumah, bermodalkan laptop dan kabel HDMI yang dicolokkan ke TV, aku bisa bermain game. Kalian lihat, walaupun nge-lag, hari liburku terisi dengan bermain game di laptop. Pernah suatu malam tidurku tak nyenyak karena terus memikirkan untuk bisa membeli konsol yang terbaru. Tapi sayang, harga konsol terbaru sangat mahal. Aku bingung harus mengumpulkan uang sebanyak itu dari mana. Aku sudah mulai bosan. Kini hari-hariku terasa sangat hampa. Rasa kebosananku hilang seketika setelah menonton video dari channel ini. Halo guys, sesuai dengan judulnya Pak, kita giveaway PlayStation 4. Daripada cuma diam saja, aku pun ikut lomba ini supaya bisa memenangkan PS4. Dengan alat seadanya, mulai ku kerjakan. Apapun hasilnya, yang penting berusaha.
Ini bener kan alamatnya? Oh iya, udah benar. Selamat bersenang-senang, teman. Setiap orang pasti punya harapan. Harapan ini, harapan itu, dan banyak yang lainnya. Dan ini harapanku, harapan dari anak yang hobi bermain game, harapan yang sulit untuk terkabulkan, harapan untuk punya konsol game. Setiap hari, aku selalu bermain game, hingga lupa waktu, hingga lupa pula keadaan. Hari itu pun tiba, di mana YouTuber favoritku membuka PS4-nya. Dipikirku, kenapa aku tidak minta ke orang tua saja? Itu tindakan bodoh. Orang tua sudah susah, ketika aku menambah beban lagi. Terus, kenapa aku tidak kerja saja? Dari rumah saya, ngurusin rumah saya. Tapi, bapak dulu ngasihnya gak segini, bu. Cik, udah gue bayar malah gak mau. Untung aja gue bayar. Uang yang aku dapat, aku tabung untuk beli PS4. Namun, harus sangat sabar untuk bisa terbeli. Karena harga PS4 yang sangat mahal dan uangku yang gak seberapa. PS1, PS2, PS3 aku tidak punya. Yang ada hanya Nintendo yang terbeli waktu SMP. Lumayanlah untuk media penghayal rasanya bermain GTA 5. Akan tetapi, menghayal pun ada batasnya. Harapan untuk PS4 pun semakin memudar. Hingga harapanku bangkit lagi berkat Bang Tara dan Bang Luma dan berkat giveaway PS4. Kejarlah impianmu itu, karena itu hal yang pantas untuk kamu kejar. Oke teman-teman, sudah 10 pemenang voucher Bukalapak. Selamat buat teman-teman semua ya. Itu semua, sumpah itu kita bingung sebenarnya. Nih, kita mau video.com juga, aduh sejak awal kan masalahnya kalau soal-soal gini-gini teman-teman, apalagi kita harus kerjasama dengan suatu perusahaan ya. Orang-orangnya pun itu nembus ke atas sih, ibarat itu big bossnya kan masalahnya udah dealnya segini gitu. Karena kita ngarepin, kita nggak expect akan seribuan video. Akan seribu lebih itu nggak expect. Nggak expect gitu loh. Tahu gitu lebih PS4-nya. Jujur ngomong dari hati nih. Gitu. Oke, langsung aja lah. Kita ke Oke. Pemenang Action Camp, Pak. Action Camp. Ini antara juara 2, juara 1, kita bingung. Ya. Konsepnya sama-sama bagus. Yang satu effortnya gila-gilaan, ada visual efeknya, tapi akhirnya kita memutuskan untuk ya bisalah mana yang juara satu, ada juara dua gitu ya. Akhirnya bisa nah, karena dari segi konsep yang konsep penyampaian, cerita yang agak-agak lain dari yang lain gitu. Betul. Dan dua ini yang menang ini lain dari yang lain. Betul. Gitu. Oke. Ini cuma salah satunya nih. Juara dua. Oke. Jadi yang menurut menang Action Camp. Menurut video.com dan Tara Art adalah game kacamata. Ya Tara Art 2 video.com. Selamat pemenang Action Camp. Videonya kayak gimana, Pak? Ini dia.
target. Oke, jadi itu dia. Selamat, bro. Waduh. Gila, itu visual efeknya rapi banget. Gimana, sumpah. Tetap, keren banget, keren banget. Keren banget. Keren banget, rapi banget. Sumpah, keren banget. Cuman, yeah. Ya, nggak ada cuman sih. Yeah. Bagus. Itu bagus. Tadi yang gue lihat adalah pertama visual efeknya. Terus dari, apa tuh namanya, Pak? Muscle flashnya segala macam itu saya nilai semua. Dan itu, wah, mantap. Yeah. Dari, apa ya? Gue demennya yang pemenang action cam ini adalah... Pertama pasti visual effect-nya. Terus konsepnya ya kan. Dia pengen PS4, dia ngayal, Pak. Dia ngayal. Dia ngayal mainnya. Ya, pengen PS4 gitu kan. Aduh. Tapi visual effect-nya rapi, Pak. Visual effect-nya rapi. Dan effort-nya gila sih. Gila. Yeah. Dan gue enggak bilang ini makanya ini sebenarnya gue bingung. Sumpah, kepala gue masih gatel sampai sekarang. Masih gatel. Dari 12 ini sebenarnya kayak sama in the same league. Iya, betul. Liga yang sama, betul. Gitu loh. Kayak ibaratnya tuh udah satu gitu. Level ya, Pak, satu ya? Level. Kalau menurut 30 besar sebenarnya. Gue belum nunjukin lagi 30 besar nih. Cuma sayangnya ada beberapa kalau gue copyright juga kan. Jadi yang 30 besar jadi enggak usah nunjukin juga ujung-ujungnya. Lihat di video.com lah ya. Tapi aduh, gitu lah, Pak. Intinya bagus. Apalagi yang ini konsepnya saya suka. Suka, Pak. Unik ya. Tuh ya. Bagus. Kacamata siapa nyangka ya kan kacamata tuh. Bagus, bagus. Rapi. Visual efeknya rapi ya. Itu dari saya. Semoga dengan action tambahan ini, mereka bisa bikin film yang lebih gila lagi, Pak. Iya. Betul. Dan soalnya kita kan buat yang menangin dua besar ini juga dari segi kerapian juga, Pak. Betul. Dari segi video rapihnya itu kita nilai juga gitu. Oke. Nah, inilah ini juara satu. Dia memenangkan PlayStation 4, Pak. Dia, Pak, sedikit kode. Dia udah punya Xbox One, Pak. Dia udah punya Xbox One nih. Tapi kok saya nonton video dia dapat gitu loh. Dia berusaha nakut-nakutin saya. Iya. Dan berhasil. Dan tapi sepertinya videonya langsung aja tanpa detail dulu ya. Ini dulu. Dia videonya. Designed to keep you safe. Where are they taking her? They're hiding something. These people are not. He's wicked. Thank you.
Short horror movie sebenarnya. Sebenarnya sama sekali enggak horor ya. Enggak horor tadi dia nontonnya. Iya. Jadi intinya manusia yang satu ini, makhluk hidup yang satu ini, dia buat video itu ya demi keselamatan dia, Pak. Iya. Dia pengen buat PS4, konsepnya. Dia pengen buat PS4 demi untuk ganjel biar setannya enggak datang-datang lagi. Luar biasa. Semoga tidak lagi Anda diganggu oleh dedemit-dedemit yang ada di rumah Anda. Luar biasa. Tapi benar nih, ini gue sih dari nilai sinematografi juga bagus, Pak. Iya, tapi iya. Yang paling kenapa gue bilang ini pemenangnya, feel-nya dapet. Jujur, ini feel horornya dapet. Gue nonton tuh sampai ini bukan karena gue, emang gue karena penakut gitu. Tapi ini benar, ini gue tuh biasa kalau nonton film horor Indonesia tuh enggak takut, Pak. Benar, ini kenyataan. Tapi kalau pas nonton ini, wah, gila nih. Wah, ini film gila nih. Gue dapat esensi lawaknya tanpa harus ngelawak gitu loh. Iya, itu juga. Ngelawaknya dari sinematografi. Itu. Dapat sih. Itu susah loh. Goblok-goblok ya. Selamat ya. Semoga nanti ada PS4 Anda ganjel. Jadi, pintunya udah gak gitu-gitu lagi. Oke. Soalnya dibikin. Ntar karena dia menang, dibikin. Oh, bener buat saya aja nih, Pak. PS4-nya, Pak. Kalau gitu caranya, Pak. Tapi yang jelas selamat, Bro. Selamat, Bro. Anda menang dari segi konsep. Terus, ya pokoknya rapi ya. Konsep, sinematografi, dan sebagainya. Semua-semuanya. Gitu. Oke, teman-teman. Itu dia sekali lagi. Oke, kita bilang dia. Aduh, 30 ya. Besar ya. Ini jangan khawatir. Yang enggak menang jangan sebut menang. Diri Anda tidak menang. Anda itu sebenarnya pemenang semua. Betul. Asli. Anda itu semua pemenang. Gue pengen banget nunjukin 30 videonya sebenarnya. Iya. 30 besar ya paling enggak iya, kita upload. Besar. Cuman ada beberapa pakai lagu copyright. Mungkin nanti kita akan ngomong ke pihak video.com untuk di-upload deh di channel lu yang di video.com. Oh iya, boleh-boleh. 30 besar ya. 30 besar akan di-upload di channel Bantar di video.com. 100 besar gimana? Oh ya udah ya. 100 besar. Kelamaan ya. Pak, 100. Besok kayaknya. Iya. Oke. 30 ya, ya. Kita akan yang 30. Oke. Okay. Gitu. Jelas teman-teman sekali lagi ingat enggak apa-apa kalau belum menang. Ingat, jangan pernah bilang kalian wah melihat ini. Kalah, no. Nah, gini, ngelihat hasil dari giveaway ini ke depannya insyaallah gue janji, tapi insyaallah ya. Gue akan buat giveaway entah itu kerjasama sama perusahaan atau sendiri yang hadiahnya lebih. Karena kapok gue ngasih hadiahnya, yeah. Gue pusing, Pak, jadi juri. Ini gimana nih? Kemarin kita tuh pada saat pilih pemenang, serius, pada pusing. Pada saat pusing. Kita pusingnya tuh pada saat 30 besar. Karena 30 besar pusing. Bilang, gila 30 video gokil ini. Enggak gini. Cuma ngasih satu PS4. Kadang gini, ada lomba aja itu 30 besar tuh masih gampang banget. Ah, pilih langsung 10 gampang. 20-nya ini enggak. 30-30-nya ini. 30-nya ini luar biasa. Ini bener, Pak. Nanti kalian bisa lihat sendiri deh, pokoknya di channelnya Bantara yang di video.com kalian bisa lihat sendiri. Itu bagus-bagus semua, Pak. Terima kasih pokoknya buat teman-teman semua lagi, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang nggak menang sekali lagi jangan sebut diri lu bukan menang, Pak, serius. Ini hanya lu kayak istilahnya apa ya, ah gue bikin karya terus oh nggak dapat hadiah ya udah gitu. Tapi karya lu itu karya gila lu sih, gue cuma mau bilang karya terusin apa yang lu lakuin teman-teman itu bisa jadi duit suatu saat. Betul. Gitu aja. Gue sih ngomong sebagai orang yang usaha gitu lah ibarat. Orang pokoknya yang usaha yang menciptakan karya. Lu masa depan lu semua gila, 450 ribu subscriber lu gila semua lu, ya. Namzab. Hebat. Pokoknya gua enggak ada apa-apanya. Ya. Sebenarnya kita ngasih hadiah senang-senang aja, bukan kita lebih dari lu, enggak. Iya, kita tuh gitu, ibaratnya. Aduh. Oke, teman-teman. Jadi itu dia giveaway. Selamat buat pemenang, teman-teman. Ini paling seru sejauh ini giveaway yang kita pernah adain, sumpah paling seru. Kita nonton sampai mata belok, ya. Tapi seru. Seru gitu loh, seru. Sumpah seru gitu. Aduh, makasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan ya.
Sebelah saya, Gema. Sindo, sekali lagi guys, ini gue udah berkali-kali ngomong, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ternyata, wow, kalian itu jauh lebih hebat dari saya. Lu thumbs up, kalau saya bapol saya 4 nih, tangan saya naik semua tuh. Harus berkali-kali gue ngomong. Ini benar, ini serius dari hati ya. Bukan sekedar omong-omongan aja, beneran. Nonton sampai terharu tuh, 30 besar sih gue mulai terharu. Barang ini kita menikmati 30 video dan susah juga menentukan siapa pemenangnya itu dari 30 besar itu. Gile, gile. Nanti pokoknya akan ada deh di channel Bantara yang di video.com. Iya, oke. Oke teman-teman. Seperti biasa, The Rock Tampur Jones, you smell what The Rock is cooking, gak kuingin-kuingin. Tetap berkarya teman-teman. Berkarya. Ya kan? Jangan peduliin menang atau kalah, menang kalah biasa. Di kehidupan ini. Gagal, berhasil, gagal, berhasil, balance, biasa banget. Kalau ulang lagi, nyantai aja. Makanya gue demen subscriber nih, pada komen nih, Pak. Ya, gak menang, Bang. Yaudah deh, ntar coba lagi, gitu. Gitu. Oke, teman-teman. Makasih nonton. Sampai jumpa di video-video Taras Game Indonesia dan giveaway-giveaway yang berikutnya.